Assalamualaikum Sobat Aitrik. Kali ini kita akan menghitung keliling gabungan bangun datar. Kita lihat di sini ada gambar setengah lingkaran besar dan setengah lingkaran kecil. Jadi kalau kita akan menghitung kelilingnya, kita hitung keliling setengah lingkaran yang besar dan setengah keliling lingkaran yang kecil. Kita namai saja di sini lingkaran A dan yang besar adalah lingkaran B. Kalau kita tuliskan untuk menghitung keliling, jadi misalnya kita akan berkeliling mulai dari sini ya, start di sini, berarti kita akan mengelilingi setengah lingkaran A ya. Jadi setengah keliling lingkaran A, kemudian ditambah ini lurus di sini adalah 7, kemudian ditambah lagi ke sana, ini adalah setengah keliling lingkaran B. Setengah keliling lingkaran B. Oke, kita masukkan angkanya di sini, setengah keliling lingkaran A. Setengah keliling lingkaran A berarti setengah kali pi kali diameter miliknya lingkaran A. Kemudian ditambah 7 ditambah setengah kali pi kali diameter miliknya B. Kita masukkan angkanya, setengah kali 22 per 7 kali diameter miliknya A berapa? 7. Ya, di sini 7. Kemudian ditambah 7 ditambah setengah kali 22 per 7 kali diameternya B. Diameternya B berapa? 7 ditambah 7 berarti 14. Kita hitung, ada 2 dan 22 sama-sama genap, bagi 2 1, bagi 2 11. 7 dan 7 bagi 7 1, bagi 7 juga 1, sehingga tinggal 11 saja. Ditambah 7, kemudian ditambah 2 dan 22, ini bisa disederhanakan, dibagi 2 1, bagi 22, bagi 2 11. 7 dan 14 dibagi 7 1, dibagi 7 2. Tinggal 2 kali 11. Berarti 22. Bisa dijumlahkan, 11 ditambah 7 itu 18, 18 ditambah 22 berarti berapa? 40 ya, 40 cm. Oke, mudah sekali ya. Ya, saya yakin sangat mudah sekali. Oke, sampai di sini pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.